Selepas lebih 3 bulan ditutup berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 18 Mac lepas, Kompleks Museum Negeri Terengganu bakal membuka semula operasi bermula Selasa depan. Pembukaan operasi diputuskan bersama Persatuan Museum Malaysia menerusi mesyuarat yang dilaksanakan dalam talian semalam. Pengarah Museum Negeri Cik Muhammad Azmi Ngah ketika memaklumkan perkara ini menjelaskan hanya Museum Negeri dibuka kepada orang awam kecuali dua muzium daerah di Dungun dan Kemaman yang dibuka secara berperingkat. Pihaknya akan mengikuti semua SOP yang telah ditetapkan termasuk membuat sanitasi setiap hari selama 2 jam sebelum muzium dibuka. Tentu dalam tempoh itu kita akan maklumkan mungkin ada satu hari itu kita akan tutup terus. Itu buat kerja-kerja all out lah untuk apa ni sanitasi. Tapi yang tiap-tiap pagi kita akan buat 8-10 kita akan buat. Kita pun akan ada juga apa ni dari segi kita benarkan orang sentuh cermin. Ada jarak sikit. Semua 9 galeri dibuka untuk orang ramai kecuali kanak-kanak bawah 12 tahun dan warga emas. Museum terbesar di Asia Tenggara ini menempatkan galeri tekstil, galeri diraja, galeri Islam Petroleum, perikanan serta pelayaran dan perdagangan.